Pemirsa, rekonstruksi kasus dua sejoli mahasiswa di Makassar yang membunuh seorang nenek karena ingin menguasai hartanya berujung ricu. Peristiwa ini terjadi di Jalan Todopoli Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Kamis. Dua tersangka yang tiba di TKP hendak dianiaya oleh warga sekitar yang sudah berkumpul di lokasi. Akibatnya proses rekonstruksi dijaga ketat oleh aparat. Meski demikian, mak-mak yang kesal dengan perbuatan pelaku langsung meluapkan kekesalannya. Iya, untuk memperjelas nanti proses penyidikannya untuk ke peradilan. Kalau hasil identifikasi sementara ada apa baru ditemukan mana? Enggak ada. Taksi sakit yang tadi saya lihat itu kan sempat itu ternyata di tadi itu masih bangun, masih hidup ya pada saat tidak tahu. Iya, memang pada saat pelaku datang pertama, memang sempat ngobrol sama. Oh sempat pelaku ya. Nanti pada saat jam 2 jam setelahnya baru. Tapi tidak sempat tidur dia.